Assalamualaikum semua, bersama Datin Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal. Pernah cuba untuk bunuh diri sebanyak 3 kali? Amir Jahari buka cerita ini selepas menang AJL. Dalam dunia seni, tersembunyi cerita yang mendalam di balik senyuman dan gemerlapan pentas. Begitu juga dengan penyanyi dan komposer terkenal Amir Jahari yang baru-baru ini mendedahkan perjuangannya dengan kemurungan pada tahun 2018. Amir Jahari kini berusia 31 tahun mengungkapkan bahawa pada masa itu, dia terperangkap dalam gelombang kemurungan yang begitu teruk sehingga terlintas dalam fikirannya untuk mengakhiri hidupnya. Bermula dengan keraguan dan kekosongan yang menyelubungi fikirannya, dia sampai pada titik di mana dia merasakan satu-satunya jalan untuk melarikan diri adalah dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Pada sidang media selepas separuh akhir muzik-muzik SFMM, hari ketiga di studio NTV7, Glenn Murray, Amir mendedahkan bahawa dia telah mencuba untuk membunuh diri sebanyak 3 kali dengan percubaan terjun dari jambatan. Namun setiap kali dia hampir melakukan tindakan tersebut, bayangan wajah orang-orang yang dicintainya muncul dalam benaknya, menghalangnya dari melangkah lebih jauh. Saya pernah mencuba untuk membunuh diri sebanyak 3 kali, tapi saya tidak jadi teruskan ketika itu. Setiap kali saya nak terjun dari jambatan, mula-mula saya terbayang wajah mak saya. Kali kedua pula, saya terbayang wajah isteri dan anak. Kali terakhir, saya terbayangkan wajah guru saya, almarhum Raja Ashman Shah, katanya. Mengenai rawatan pula, kata Amir, dia juga berjumpa pakar psikiatrik yang juga kawannya dan mengambil ubat untuk merawat masalah kesihatan mentalnya itu sebelum ini. Saya berasakan diri perlukan bantuan dan terus dapatkan rawatan pakar ketika itu. Apapun keadaan saya sudah pulih serta berhenti mengambil ubat kemurungan sejak 2021, katanya. Terdahulu, Amir yang turut menitiskan air mata berkata, lagu itu dicipta sewaktu dirinya mendapat berita arwah bapanya mengidap penyakit kanser paru-paru. Saya sedih sebab buat lagu ni sewaktu dapat tahu arwah ayah mendapat sakit kanser dan sudah meninggal dunia pada tahun lalu. Saya buat lagu ni pada 2018 dan waktu itu saya sendiri mengalami kemurungan sehinggalah saya ambil keputusan untuk berhenti menyanyi pada 2020. Tapi mungkin rezeki saya sebab ketika itu ada permintaan dari pihak filem Imagina untuk buat lagu jadi saya gambarkan bagaimana keadaan ayah saya sekiranya dia meninggal menerusi lagu hasrat ini, katanya. Amir yang menyentuh emosi penonton di Aziata Arena Bukit Jalil di rumah dengan persembahan ringkas namun berkesan menjelaskan idea persembahan itu dicetuskan bekas syarikat pengurusannya bagi disesuaikan dengan tema AJL 38 iaitu Musicaverse. Pada malam kemuncak AJL 38, Amir yang diangkat juara membawa pulang hadiah wang tunai RM100,000 dan trofi. Naib juara AJL 38 menjadi milik lagu sutra nyanyian dan ciptaan Aisyah Retno dan MFMF. Mereka membawa pulang wang tunai RM50,000 dan trofi. Menduduki tempat ketiga, lagu Jangan Mati Rasa itu nyanyian dan ciptaan Aina Abdul. Atas kemenangan itu, Aina menerima wang tunai RM30,000 dan trofi. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah sages, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.